Masyarakat Padukuhan Sumber Mulyo, Kalurahan Kepek, Kapaniwon, Wonosari menuntut mundur Pak Duko DS. Tuntutan mundur dari warga bukanlah tak ada alasan. Pak Duko Padukuhan Sumber Mulyo ini diduga telah melakukan pelecehan terhadap seorang wanita. Dan bahkan sebelumnya, Pak Duko DS ini juga pernah terjerat kasus perselingkuhan dengan wanita idaman lain atau Wil. Puluhan warga Padukuhan Sumber Mulyo yang marah atas ulah oknum Pak Duko DS ini pun mendatangi Balai Padukuhan Sumber Mulyo dan melakukan musyawarah warga Selasa 26 September 2023. Dengan hasil musyawarah adalah menuntut Pak Duko DS untuk mundur dari jabatannya. Ini kegiatannya adalah rebut warga, yang mana di sini ada kejadian yaitu seorang kepala dusunnya melakukan tindakan asusila atau kegiatan yang tidak merupakan depan umum, sehingga warga mengambil kesimpulan inilah tidak mau dipermalukan di lain desa atau di luas. Intinya warga mengundangi Pak Duko turun, seperti itu ya, tangkap dengan hasil rembuk warga seperti itu. Ya tergantung nanti Pak Dukonya, kalau memang ini hasilnya kita sarankan Pak Duko, Pak Duko nanti bisa menerima dengan berdua, mau turun, dan berarti ya udah, kita udah terima. Tapi nanti kalau Pak Duko tidak terima, ya berarti ada opsi lain. Nah itu teman-teman dari rekan-rekan mau turun, silakan. Kami sebagai RT hanya bisa di belakang, karena saya tidak ada kapasitas untuk kayuan. Mengeringasanipun tokoh masyarakat warga Sumber Mulyo dan Kenoratan pilih kalau mereka pulutnya sami-sami makan palu terbalik berdebuah langkul bagi matur kalau mereka merendah masalah Pak Duko panjiwi perilaku Pak Duko yang belum beten bagian biji ini ku saya nopo beten awin nopo perbuatan Pak Duko pun dibahas pun ngapur kita bisa pembinaan masalah perilaku kekan transparan gitu loh biji buatan transparan orang-orang itu sahabat diganti Pak Duko itu tahu kok bujang rapat buatan mulai itu menurut Bapak Tuhan. Imawan Muat Arif mengabarkan dari Kapaniwon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, untuk Gunung Kidul TV.